thank you Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari yang baru yang Tuhan berikan, Jumat 17 Februari 2023. Kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini akan dibacakan begini firman Tuhan. Ayat renungan hari ini, Jumat tanggal 17 Maret 2023, diambil dari 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu dan berguna dan segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Timotius adalah murid Paulus yang sangat tergolong muda untuk memberitakan firman Tuhan. Karena kita ketahui sendiri untuk memberitakan firman Tuhan dalam kondisi usia yang sangat muda sangat riskan memperoleh Tantangan dan hambatan di tengah-tengah jemaat tersebut, dan ini juga yang menjadi tantangan Timotius, karena Timotius sangat mudah banyak orang, banyak jemaat yang merasa Timotius kurang mumpuni untuk. Menjadi penilik ataupun pemimpin jemaat di tengah-tengah pelayanannya, perkataan ataupun firman yang disampaikan kurang mengena karena. Mereka menganggap Timotius tidak syarat akan pengalaman pelayanan tersebut. Ini yang mengakibatkan banyaknya sudut pandang yang tidak objektif dalam setiap pemahaman iman di tengah-tengah pelayanan Timotius maka dari itu banyak dari jemaat yang dilayani banyak persekutuan yang ditemui oleh timotius beralih kepada pemberita firman yang lain yang tidak berasal dari para rasul Ataupun bisa kita klasifikasikan sebagai pengajar ajaran sesat. Di sini, surat penggembalaan Paulus kepada Timotius untuk menguatkan dia, untuk memberikan semangat dan pandangan ke depan. Karena posisi Timotius pada saat Firman Tuhan ini berada di dalam tantangan yang sangat besar, bukan hanya dari dalam jemaat, tetapi serangan dari para pengajar, pengajar ajaran sesat, dan Paulus meyakinkan Timotius melalui Firman Tuhan hari ini. Bahwasanya segala sesuatu memang harus melewati proses berjerih payah, karena berjerih payahlah kita boleh memperoleh hal yang besar di dalam perjalanan. Jerih payah dan perjuangan itu menghasilkan hasil yang sangat menggembirakan. Dan hasil yang sangat baik, tantangan yang dihadapi Timotius ini juga yang disampaikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah kita sebagai pemberita Firman? Pemberita Firman bukan hanya dilakukan oleh para pelayan tahbisan. Para orang tua, para saudara pun bisa memberikan atau memberitakan firman Tuhan ke dalam lingkungannya sendiri, memberikan pengajaran melalui perkataan ataupun diskusi-diskusi di tengah-tengah persekutuannya. Masalah apakah saudara anak ataupun keluarga kita mendengar itu yang menjadi menjadi jerih payah dan perjuangan kita dan penolakan itu juga menjadi perjuangan setiap orang yang memberitakan firman Tuhan dan yang terpenting untuk setiap orang yang melakukan memberitakan firman Tuhan harus melewati tantangan berjerih payah dan harus berjuang melawan segala penolakan dan melawan setiap sikap underestimate ataupun disepelekan di tengah-tengah pemberitaannya dan itulah yang menjadi langkah kita memperoleh pengharapan dari juru selamat kita. Lakukan, beritakan firman Tuhan. Tepat atau tidak tepat waktunya. Kepada siapapun yang belum sesuai dengan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Tuhan akan menuntun memberikan kekuatan agar firmannya sampai ke seluruh dunia. Dan seluruh dunia menjadi percaya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, serta kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat semakin meneguhkan kami untuk berproses menghidupi firman-Mu, serta kalau kami diberikan kesempatan untuk memberitakan firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan hati yang teguh, semangat yang pantang mundur, serta jiwa pelayanan kami untuk menyampaikan firman-Mu semakin berkobar. Jauhkanlah kami dari segala keraguan ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Aktivitas kami pada hari ini kami sampaikan hanya dalam tangan pengasihan-Mu, tuntun bimbing dan berkatilah kami menjalani aktivitas kami satu hari ini. Seluruh harapan dan seluruh permohonan kami, kami sampaikan hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.